Kalau dibanding dulu dan sekarang. Sekali lagi ini adalah wajah Indonesia, bukan hanya wajah NTT, tapi wajah Indonesia. Kebanyakan juga dari negara Timur Leste. Pasarnya tuh ramai itu dari tahun 2015, waktu mulai ada pembangunan, tapi itu belum aspal, baru kes turun batu-batu pasir saja. Nah itu juga alhamdulillah kita bisa lewat. Setelah itu longsor, datang ditimbun lagi kita lewat. Nah sekarang alhamdulillah sudah bangun aspal ini. Ini adalah wajah Indonesia, bukan hanya wajah NTT, tapi wajah Indonesia, sehingga tahapan pertama ini kita selesaikan, terutama untuk pos lintasnya. Kemudian 2017 kita akan konsentrasi ke urusan pengembangan ekonominya, nanti akan dibangun pasar regional di sini yang nanti rakyat bisa berjualan, sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTT. Iya, karena sekali lagi urusan ekonomi rakyat ini lebih penting, sehingga pasar tradisional yang besar yang akan kita bangun di sini nanti akan betul-betul kita harapkan memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Memang pasarnya itu darurat selama ini. Lalu kami dipindahkan lagi sebelum ini pasar diperbaiki. Nah, kami dipindahkan di pasar Saroja, bukan di pasar Saroja tapi di makam pahlawan Saroja yang dulu. Hingga sekarang ini, mulai hari ini dipindahkan di tempat yang sudah dibangun oleh pemerintah. Jadi kami juga masyarakat berterima kasih kepada pemerintah pusat maupun daerah karena telah membangun pasar di Mutai, pasar Mutai hingga sampai sekarang ini. Dan memang para pembelinya itu kebanyakan juga dari negara Timur Leste, perbatasan. Ada transaksinya juga, kadang mereka juga pakai dolar dan pakai rupiah. Semakin banyak penduduk dari luar masuk di sini, jadi semakin banyak juga kita yang jual-jualan itu semakin maju. Prinsip kita, orang lain bisa kerja, kenapa kita tidak bisa kerja? Kalau dibanding dulu dan sekarang, untuk masyarakat mau ke kota menjual hasil kebunnya sangat sulit. Kalau sekarang masyarakat merasa senang sekali karena barangnya gampang diangkut untuk bawa ke kota untuk jual.